Eh, ikut yuk perjalanan saya hari ini pergi ke acara talam sehidang yang ada di Dabuk Singkir. Pasti meriah. Assalamualaikum saudara. Nah, jadi hari ini saya nyeberang dari Daik ke Dabuk Singkir nak tengok acara talam sehidang. Dan ini saya dah sampai di Jagoh sedang menuju ke Dabuk Singkir. Macam biasa, kalau dari Jagoh nak ke Dabuk, kita akan sering tengok view laut di sebelah kiri jalan dengan pokok kelapa yang ada di samping dia. Masya Allah. Okey, lanjut. Kerana saya perginya pas hari Jumaat kemarin, jadi kita solat Jumaat dulu di Masjid Az-Zulfa yang ada di Dabuk Singkir. Nah, petangnya kita langsung aja ke tempat acara talam sehidang. Baru aja sampai, kami dah diajak sama Bang Yoga untuk makan berhidang sedara. Masya Allah. Nah, ini dia Bang Yoganya. Jom kita masuk sedara. Nah, di dalam kita disambut dengan kuih-kuih. Dah macam raya pula rasanya. Nah, ini dia ada kuih bangkit. Ada juga tadi nampak kuih bahulu. Ada temusa juga. Masya Allah. Macam-macam kuih ada. Raya, raya. Oh ya saudara, pondok yang kami singgah ni, ini yang dibuat sama bandara yang ada di Dabuk Singkir. Memang lawa saudara, makin menambah kesan orang Melayu kita dulu ni. Ha, ini dia hidangnya dah nak sampai dah. Nah, ini dia suasana di dalamnya saudara. Ha, memang banyak barang-barang antik juga di dalam ni. Ha, okey, kerana hidang lah sampai, baiklah kita makan dulu. Agak-agak kaca gemuk. Haa, ini dia. Kemarin ada orang Malaysia datang yang tu kan. Dia nyangka ni untuk digaul dengan nasi. Campur dengan nasi. Banyak cuci pulut terakhir. Betul dia, agak-agak kaca gemuk. Nah, ini dia ada ketupat, ada sambal kelapa, ada sambal lengkung juga tu saudara. Ha. Jadi macam dah nak terasa raya dah. Ha. Yoklah kita makan dulu saudara. Habis makan, saya keliling tengok stand ni. Ada dapurnya juga saudara. Ada ketupat bergantung. Oh ya, di sini kami pergi juga sama Kak Puji. Ha. Itu dia Kak Puji lagi video-video. Oh ya saudara, ini talam sehidang jilid ketiga. Acara talam sehidang ni memang dilaksanakan setiap tahunnya di Kabupaten Lingga ni. Dengan suasana Melayu macam gini, ha, memang mengingatkan kita pada masa-masa dulu. Ha, di sini juga ada masang-masang pelita. Ha. Untuk acara di dalam kegiatan ni banyak saudara. Ada yang fashion show pakai baju kurung, ada yang lomba nyanyi, ada yang menampilkan tari-tari, ada yang bersilat. Macam-macam lah pokoknya saudara. Dan malam puncaknya, insyaAllah akan hadir Roslan Madun, penyanyi lemak manis ala Amboi Amboi. Nah, pada tanggal 25 Februari. Ha, jangan lupa datang saudara. Mari kita ramaikan. Ha, sampai sini dulu saudara. Assalamualaikum.